Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, tempat di mana kami membahas berbagai ide, bisnis kreatif, dan tips sukses untuk kalian. Di video kali ini kami akan membahas 5 ide usaha yang mudah dengan modal murah. Jadi buat kalian yang ingin memulai usaha tanpa perlu mengeluarkan banyak uang, tonton video ini sampai habis ya. Ide usaha pertama adalah usaha jajanan rumahan modal kecil. Usaha jajanan rumahan modal kecil dapat menjadi solusi bagi Anda yang menginginkan bangun usaha dari nol dengan modal kecil. Dengan modal yang tak begitu besar, Anda bisa membantu banyak orang mengatasi rasa lapar setelah seharian beraktivitas. Ragam usaha jajanan rumahan modal kecil yaitu gorengan, aneka keripik, roti bakar, bubur kacang hijau, serta aneka kue basah. Selanjutnya, ide usaha kedua adalah usaha franchise modal kecil. Bisnis waralaba selalu identik dengan menyiapkan modal yang lumayan tinggi untuk membeli perangkat usaha dari brand terkenal. Jangan salah kira, hanya dengan modal minim Anda juga tetap dapat menjalankan contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing tersebut. Selain keuntungan seperti usaha franchise modal kecil yang Anda relatif mudah mengelolanya, kemudian sudah dikenal oleh kalangan luas. Ide usaha ketiga adalah bisnis kue. Kue lebaran menjadi barang yang identik dan harus ada ketika merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Momen tersebut dapat kita manfaatkan sebagai peluang usaha rumahan modal kecil yang dapat mendatangkan penghasilan dari penjual bisnis kue. Anda bisa memilih untuk memulai bisnis kue sebagai produsen kue lebaran ataukah menjadi reseller dari produk kue lebaran tersebut. Contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing bisnis kue juga cukup populer sebagai usaha modal kecil di desa. Ide usaha keempat adalah jualan minuman kekinian modal kecil. Makanan dan minuman kekinian kini sedang berkembang pengaruh dari era modern. Apalagi jika mengingat tren makanan seperti Korea yang menyajikan berbagai minuman unik yang digabung dengan inovasi bubble, gold cheese, marshmallow yang lezat. Anda juga bisa memanfaatkan tren minuman kekinian tersebut sebagai contoh usaha modal kecil. Berikut ini beberapa menu minuman yang bisa Anda tawarkan. Kopi, cold cheese, es teh topping gobak buah, es coklat dan roti sobek, teh buah, kopi rasa taro, dan sebagainya. Terakhir, ide usaha kelima adalah membuka warung kopi. Kopi adalah salah satu minuman favorit masyarakat Indonesia. Meskipun kini telah menjamur dan menawarkan berbagai jenis kopi di setiap sudut kota, ide usaha rumahan ini bisa Anda pilih juga dengan bermodalkan teras dan beberapa alat peracik kopi. Namun perlu diingat juga bahwa diperlukan juga sedikit latihan untuk mengolah kopi dengan baik. Nah, itu dia 5 ide usaha yang mudah dengan modal murah. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan semangat buat kalian yang ingin memulai bisnis sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.